Masih ingat tak dengan cerita pertama korang? Aku ingat. Kalau you all nak tahu, inilah cerita tentang aku dan cinta pertamaku. Sekolah Menengah Dilan. Di sinilah bermula kisah aku dan Alia. Dan di sinilah aku melihat dia buat kali pertama. Aduh, sweetnya dia. Kau dah tengok. Sebab inilah yang buat aku cair. Macam inilah aku make the first move. Main capa-capa kertas. Tapi bukan kertas kosong. And guess what? Yes, dapat juga aku. Percaya tak? Kita berdua pernah cabut dari sekolah. Nakal kan? Tapi itulah titik permulaan yang indah buat aku dan cinta pertamaku. Tak sangka juga si Ala yang studious, serajin belajar punya type, nak pula dia ikut aku. Alia? Oh, Alia. Ya, saya. Apa dia, Aiman? Apa cerita-cerita you? I nak jadi cikgu. Oh, cikgu. Wow. Okey. Cikgu Maths ke cikgu Sains? Cikgu Melayu lah. Apa pula? Cikgu Melayu. Ni nak jadi apa? Hai, cerita-cerita I? Cerita-cerita I nak kahwin dengan you. Mepik lah you ni apa pula? Tak boleh pula. Di taman permainan ini juga tempat di mana banyak memori indah kita bersama. Aku mula berminat untuk mengarah muzik dan Alia pula biasalah membaca. Kadang-kadang cita-cita dia nak jadi cikgu. Kadang-kadang dia nak buka bisnes. Tinggi betul cita-cita dia. Itu yang buat aku tertarik dengan Alia. Thank you. Okay. Friends forever? Forever. Oh, okay. Okay, bye-bye. Bye. Hey, Alia, Alia. Aku selalu temankan Alia ke library. Kadang si Alia ni beg dia berat dengan buku. Benda penting macam jaket pun boleh lupa. Jadi, akulah hero penyelamat dia. Aku ni tak pandai sangat maths. Nasib baik Alia dia. Alia mengajak aku yang maths tu taklah susah sangat. Aku je yang selalu hayal. Semakin lama aku bersama Alia, aku rasa aku semakin sayang dengan dia. Dan Alia adalah sumber inspirasi aku untuk mengarang lagu. Cincin di jarimu sebagai petanda kau setuju. Takkan lagi ada keraguan dalam hidupku. Cincin di jarimu sebagai petanda kau setuju. Aiman, apa ni? Asal you tulis lagu? Tak belajar? Ada malas lah nak belajar. Exam nak dekat tahu tak? Pinggirlah. Malam tu, aku tengah recording lagu baru. Untuk Alia. Tapi aku tak perasan ni Alia call aku banyak kali. Telefon aku kat luar. Aku terlalu fokus tengah record lagu tu. Perlukan ikhlas cintamu, perlukan janji yang kau lupa masa lalu. Usah engkau berkata-kata, usah engkau jelaskan cinta. Aku cuba pujuk Alia nak beritahu dia perkara sebenar, tapi dia tetap keras hati.
Menyesal juga. Tapi apa yang aku buat tu untuk dia juga. Nak surprisekan dia dengan lagu tu. Aduh. Kalaulah aku boleh turn back time. Tinggalkan I lah, Aiman. Alih asal. I kena pergi. Itulah kali terakhir aku melihat Alia. Cinta pertamaku. Dapatkah kita bertemu lagi? Alia, segera kau bahagialah. Bolehlah. Tak masih aku, eh? Yulah dulu. Main campak-campak paper kat air konon. Kau terkena orang lain macam mana? Tak ada chance nak pikat dengan air. Alah. Cuba lah asyik. Mana yang tahu. Itu boleh dapat kan? Okey-okey je lah. Tapi kita berbual ni dah berapa lama kita tak jumpa ya? About 10 years ada? Ya. Lama juga eh. 10 years lama. Tu. Lama. Tapi lama tak jumpa pun. Lama tak nampak Jun ni. Sama ke macam dulu? Selawai. Alah, you apa kurangnya? Masih maintain juga apa? So, I nak tanya you ni. Macam mana Australia? Best tak? Ya, yeah, it's okay. Tapi, I dah balik Singapura. I rindulah makanan kat sini. Rindu makan je? Rindu makan je ke? Alah, you ni. Dia je tau nak kacau I. I nak tanya you lagi satu benda. I mean, I saw your picture dekat Facebook. Your family photo. Your daughter is really cute, eh? Oh, your husband also, ah. Not bad juga. Can we not talk about this? Oh, I'm sorry. Kenapa you tak kerja I hari tu? Wait, what? I tak kerja I? You dah tinggalkan I? Sorry. I minta maaf. I rasa I nak balik. Alia, I'm sorry. I tak faham. Are you okay? Okeylah, never mind. Just get the bill first. Bang, saya nak bayar. Biasa? Nak bayar. Ini yang penyanyi tu kan? Abang yang nyanyi lagu Nafasku. Aiman Said. Aiman Said kan. Betul. Suka nama abang abang. Bersih ambil abang abang tak? Oh, boleh. Terima kasih abang Okey. Terima kasih abang Abang, lagu abang memang power bang. Tadi abang nak apa bang? Nak bayar bang. Abang nak bayar. Saya ambil abang bil dah. Okey. Tinggalkan aku lagi. Alia. Nanti Alia. Alia, nanti. No, I'm sorry, okay? I tak ada maksud pun nak masuk campur hal family. I just wanted... It's okay. I sebenarnya dah single. Itulah sebab I balik Singapura. I nak mula hidup baru. Okay.
I dah start mengajar kat sekolah lama kita dulu. Maksud you Dylan Said? Mm-mm. Cikgu bahasa Melayu? Mm-mm. Okay, oh, that's great. Congrats. And all the best. Budak-budak mesti suka kat you. Asal? Aiman, sorry. Ada nak kena balik. Mak I kata my girl buat PA pula. Kita catch up another time? Okeylah, kan. Saya hantar you balik? You drive. Okey, jom. Tak sangka Aiman dah berjaya sekarang dalam bidang muzik. Dulu, aku selalu marah-marah dia, suruh dia belajar. Tapi, aku gembira yang dia kejar impian dia. Kenapalah dulu aku tak tergerak hati balik Singapura untuk cari Aiman. Mungkin, adakah ini satu petanda untuk kita kembali bersama? Malam tu juga kita mula message-message. Bestnya macam time dulu-dulu. Aku terus dibuat asmara. Aiman. Sama je macam dulu. Tak berubah. Aiman macam tahu je apa yang aku nak makan. Ingat juga dia yang aku memang suka apa-apa makanan yang ada salted egg. Dia masih ingat apa yang aku suka. Aku memang cerewet kalau buat makan. Dia beli kat aku aglio-olio. Itulah aku punya favorite. OMG, sweetnya dia. Aku tak suruh dia fetch aku, tapi tiba-tiba muncul depan sekolah aku. Dulu kita naik basikal. Sekarang kita naik motor. Dah upgrade tau. Kemana aja dia nak kena aku pula sekarang ni? Ibu ingat tak tempat ni? Mestilah ingat. Takkan saya lupa. Mana tahu, dah 10 tahun duduk Australia. Tempat macam ni pun lupa. Saya takkan lupalah tempat ni. Ya ke? Boleh percaya ke cakap? Yelah, kita kan selalu lepak kat sini. Tapi tu dulu, bukan sekarang. Saya dah lama tak ke sini. Tak ku sangkakan semua ini bisa terjadi. Setelah sekian lama, aku dapat juga bersama Alia. Dapat juga aku sarungkan cincin di jari Alia. Impianku menjadi kenyataan. Okay, thank you. Oh, cikgu Melayu. Ini nak jadi apa? Hai, cerita-cerita ai. Cerita-cerita ai, ai nak kahwin dengan you. Jangan berhenti mengejar cita-cita dan impian. Kerana impian boleh menjadi kenyataan. Okay, man. One more time with more feel. Cincin di jarimu, ku persembahkan semua untukmu. Takkan lagi ada. Encik Aiman, mari saya tengok rumah Encik Aiman. Okey, silakan. Okey, ini dia punya dining area lah. Dining area untuk 4 orang, 5 orang, 6 orang boleh lah. Sila, kita tengokkan living area juga. Living area selesa untuk keluarga empat lah. Okey, sekejap saya phone call. Hello, hello. Encik Aiman, selamat lah. Selamat. Okey.
Cik.